Kita taras aja nih. Wah gila lo. Wah gila. Itu ya kan yang mau maksud. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Halo, bro. Yo, Fennec legendary terbaru, bro. Berarti ini total sudah 2 legendary Fennec rilis ya, bro, dan 1 mitiknya, bro. Oke. Wah, gokil sih. Yuk, langsung aja uce tes ke training mode ya, kan. Yo, sebagai pawang Fennec, anjay, pawang Fennec enggak tuh. Ya. Ini Fennec sebenarnya senjata cabet dah dulu, bro, ya, apalagi pas zaman-zaman baru rilis, bro, ya. Yang membuat Ocha MVP Major Series Season 5 yaitu Fennec sama KRM 262 tuh mah bro, oke? Yuk, wah, bentar. Ini kok bolong teman-teman? Wow, ternyata training mode kita sudah diupdate mah bro. Season ini banyak perubahan ya. Gokil sih, bisa kesini kan bisa masuk coy. Bisa dancerin ya bro? Gak bisa bro. Bisa kesini? Ambil lupa Ocha mau nge-review Fennec mah bro. Oke langsung aja. Ya, yeah, langsung aja kita ras. Wih, ini bisa buat ngeras-ngeras nih sekarang nih. Yeah. Cocok nih buat latihan para raster mah bro. Mantap jiwe. Oke, okay, deketin aja. Langsung aja kita gas lagi. Kalau dari skinnya sih mah bro ya, Iron Sight-nya gue bisa bilang sih ya B aja sih ya, B aja, biasa aja. Tapi kalau dari skinnya sih oke nih, keren lah ya di spek ini mah bro. Tapi kenapa gitu loh? Kenapa ditaruh cincin di Iron Sight? Kenapa? Yang buat senjata ini agak sedikit kurang kalau dibandingin sama legendary dan mythic-nya mah bro ya. Soalnya ini kayak apa tuh Fennec biasa yang iron set-nya biasa cuman digedein aja tuh. Bolongannya diperbesar, bro. Yaudah yuk langsung aja mah bro ya. Kita main ke ranked kali aja nih membawa keberuntungan nih pakai Fennec ini. Oke, okay? Let's go. Ya mah bro, jadi dalam game. Hardpoint identified. Mantap sekali mah bro. Kagak kelihatan. Buset. Buset 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 buset. Wah, itu mantap sekali mah bro. Kalian melihatnya kan barusan. Dan ini pisaunya dari gacaannya juga mah bro yang saya pakai ini. Ini folding knife namanya. Ah, gila nih orang mainnya flash-flash aja bikin mata buta. Wah, instan bener. Fennec masih enak ya. Di sini ada orang nih. Di sini ada orang. Tungguin aja, wih deh. Gila ya. Mantap bener. Wah. Pak, gue lagi ulti. Untung ulti gue nggak hilang tuh. Cuma hilang 10% doang. Oke. Okay. Nice. Good job. Mantap. Recon ready for deployment. Hardpoint lost. Mana sih musuhnya, bro? Mana sih? Mana sih? Menghilang mah, bro. Mati. Instan bener mah bro. Kacau ya, kacau. Ini BTW ngapa settingan gue kagak kelihatan semuanya ya. Meta kagak kelihatan, skornya kagak kelihatan. Jadi bodo amat lah. Ini gue gak tau skornya udah berapa, udah mau menang atau udah mau kalah. Ya pasti menang sih. Hostiles have captured the hard point. Yes, bukan. UAV online. UAV recon standby. Aduh, gak ada kena. Sorry. Sekarang tuh update-annya mah bro, kalau kita buka UAV juga beda ya.
mencet ya. Cara mencetnya tuh beda, bro. Di zoom pick. Ada yang mencoba menghancurkan UAV gue. Gak ada orang di sini ngap. Hardpoint identified. Capture the objective. Nice, bukan. Nice emang, bro. Kita laras aja nih. Gak gila lo. Mantap kan? Mantap lah, masa gak mantap. Kasih ulti aja. Mantap mah bro, ratain. Ya, mati aku pak. Gua keluarkan predator, duar. Oke, ini sebat dah. Enak ya, langsung aja mah bro. Kita langsung cepet sekali nih ngeratainnya. Ke. Gile. Good. Yo, okay. Kita main search and destroy. Ambil bom. Taruh trofi, ya. Yeah. Terus itu kita kebilong aja nih. Ya, gue kebilong. Bel. Nice support. Gila, teman kita kelas bet dah. Jago gitu ya. Nah, gila jauh banget. Oke, palanya pecah tuh, pecah. Di mana sih, bro? Di mana sih? Ah, rada rata aja mah bercepat sekali ini game. Nah, ini gua mau ngeras deh. Ya, kita steam shotan dulu nih. Destroy objective. Bomb acquired. Go. Gila udah kayak apa ya gue main gini. Kalem. Nih, cepet banget loh. Habis. Dihabisin sama temen-temen kita. Keras, bro. Gue yang muter-muter, gue yang disisain satu. Game terlalu cepat, kawan-kawan. Mantap. Kelas. Mana lagi musuhnya sih? Depan itu orang. Ya ampun, nyaru banget sih. Enggak, itu nyaru banget barusan. Gue enggak ngeliat orang itu barusan, mah bro. Ya, yang di depan itu agak nyaru. Pokoknya karakter-karakter nih gue saranin buat dimainin di firing range tuh yang nyaru ya. Agak susah dilihat perubahan tracker tuh salah satunya. Ya. Pokoknya warna-warnanya ada merah atau kekreman dikit, oranye ya kan, itu cocok banget sih. Yang agak terang-terang, coklat terang, putih ya. Tapi jangan putih banget. Kalah bro. Oke cuy, gua rasa nih musuhnya suka ngeras ke mid. Jadi kita terobosin aja midnya ya kan. Langsung aja gua steam shotin mah bro. Terus kita steam shotin lagi. Pelurunya habis. Hampir aja aku memenangkannya. Kok rata ya? Enggak. Temen gua ada yang salah nih kayaknya mah bro ya. Dia tuh enggak bareng-bareng gitu. Menyergapnya salah. Seharusnya kalau tinggal satu orang itu nyergap dari satu arah doang, teman-teman ya. Aduh. Sniper lagi.
Good job. Gue kasih jempol ya. Oke, kita terselamatkan nih satu round, ma bro. Kita kebelong deh sekarang. Cepet banget, udah rata. Mati gue. Nice. Selalu nih yang pakai crack yang menyelamatkan round-nya mah, bro. Gue lihat-lihat nih musuhnya ke elong terus. Kita coba ya. Kita sergap. Yuk, udah kayak setan lari. Wah, gila. Itu yang kan yang mau maksud. Ah, mati satu lagi tuh, tapi agak tunggu mati. Mati lagi. Standing by. Repeat. UAV recon is standing by. Sumpah satunya mana? Ter mata gua. ST manis tapi Elgato gua error. 5 kill langsung kita ye. Ya ma bro, jadi ini guys mid atau attachment-nya silakan dilihat ma bro. Yo ih. Ya, kalian boleh pakai attachment ini. Menurut Oce ini agak sedikit berbeda dari attachment Oce sebelumnya sih ya. Kadang Oce pakai laser ya kan. Tapi yang ini enak mah bro, dan kalian tuh tidak perlu khawatir takut ketahuan laser kalian karena ya nggak pakai laser. Hehe. Buat middle range-nya juga oke mah bro. Wah mantap sih. Siap mah bro, sepertinya kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro ya. Makasih banget udah mau nonton mah bro ya. Untuk kalian nih yang pengen beli akun CODM atau game lainnya mah bro, langsung aja follow Instagram @kitajumblin mah bro. Atau kalian pengen jokin akun kalian, langsung aja follow Instagram @kitajoket.in mah bro ya. Dan soon akan open lagi mah bro ya, CP untuk kalian yang pengen beli CP ya, ke Instagram ODZ Store ya. Langsung aja follow Instagramnya dulu mah bro ya, nanti akan berbasis website juga di sana ya. Dan tetap sih kalian bisa order via WhatsApp juga nanti, oke? Okay? Yuk, see you ma bro. Yaudah, dadah semuanya. See you next.